Halo, apa kabar? Salam jumpa pemirsa. Senang sekali Nusa Tenggara Timur hari ini kembali hadir menjumpai Anda. Sejumlah informasi menarik dan teraktual dari berbagai daerah di Nusa Tenggara Timur telah kami siapkan untuk Anda. Mengawali perjumpaan kita, berikut kami tampilkan cuplikan berita utama. Pembangunan zona integritas menuju predikat WBK. PMI tak bisa gelar donor darah karena ketiadaan anggaran. Pemain timnas Argentina libur ke Labuan Bajo. Dan pemirsa, berita utama tadi akan kami rangkai dengan informasi menarik lainnya bersama saya Afonso di Araujo. Dan saya Dina Rahman, inilah Nusa Tenggara Timur hari ini selengkapnya untuk Anda. Kita ke berita utama pemirsa, demi meningkatkan kualitas pelayanan publik, perlu adanya pembangunan zona integritas menuju predikat wilayah bebas dari korupsi atau WBK sebagai bentuk penahanan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Wakil Jaksa Agung Republik Indonesia, Sunarta dalam kunjungan kerjanya di Provinsi Nusa Tenggara Timur, yakni untuk meninjau pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK di tiga satuan kerja yakni Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur, Kejaksaan Tinggi Kabupaten Kupang, dan Kejaksaan Tinggi Flores Timur. Sunarta yang juga sebagai Ketua Tim Reformasi Birokrasi Kejaksaan Agung menyampaikan dari ketiga satuan kerja yang ditinjau dalam penilaiannya sudah memenuhi kriteria untuk mendapatkan predikat WBK. Namun perlu upaya untuk mempertahankan bahkan meningkatkan segala unsur penilaian sehingga dapat lebih baik lagi. Dengan predikat WBK ini akan meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat dari kejaksaan. Dan mudah-mudahan menjadi diketok tularkan kepada 15 satker lain yang belum. Ya. Sebenarnya yang lain juga sudah membangun, hanya dari nilainya mungkin belum memenuhi, ada yang kurang apa, kurang ini. Ini tiga ini yang percontohannya tiga. Mudah-mudahan ini nular kepada yang lain. Gitu. Ya. Ia mengharapkan dengan upaya pembangunan zona integritas ini secara otomatis dapat meningkatkan kualitas pelayanan serta meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja sehingga dapat melayani masyarakat secara profesional dalam mewujudkan good governance and clean government yang bersih dan juga bebas dari KKN. Simon Padang, Adi Mataratu, TVRI NTT. Pemirsa, warga adat Poceleok mengutuk tindakan represif aparat keamanan saat mengamankan aksi tolak geotermal Ulumbu di Poceleok. Aksi penolakan pemboran geotermal Ulumbu terus disuarakan oleh warga adat Poceleok, Kecamatan Satar Mese, Kabupaten Manggarai. Namun aksi yang ke-11 di tikungan meter atau di hutan arah menuju lokasi pemboran disesalkan warga. Tindakan represif aparat keamanan dinilai berlebihan oleh warga Poceleok karena lebih mengutamakan kepentingan perusahaan dibanding warga Poceleok. Akibatnya ada dua warga yang pingsan dan luka-luka. Aksi warga tersebut terjadi lantaran petugas Badan Pertahanan Nasional Kabupaten Manggarai dan warga pendukung serta pihak PLN membawa pilar untuk ditanamkan di lokasi pemboran. Namun hal itu dihadang oleh warga adat Poceleok yang memiliki hak ulayat tanah tersebut, sehingga kericuhan pun tak terhindarkan. Warga adat Poceleok mengatakan pihaknya terus melakukan aksi setiap adanya kegiatan di lokasi perluasan geotermal, hingga Bupati Manggarai Heribertus Nabit mencabut SK penetapan lokasi pemboran geotermal Ulumbu. Dari Kabupaten Manggarai, Leonardus, TVRI NTT. Pemirsa, dalam rangka menyambut HUT Bayangkara yang ke-77, Polres Kupang berbagi bansos kepada anak-anak di UPTD Panti Asuhan Anak Riang Naibonat. Bapak-bapak, sore hari ini
Beginilah suasana Kapolres Kupang AKBP Anak Agung Gede Anom Wirata bersama jajarannya saat berbagi kasih dengan anak-anak panti asuhan Anak Riang Naibonat. Nampak puluhan anak bersama pengasuh mereka menyambut Kapolres Kupang AKBP Anak Agung Gede Anom Wirata bersama rombongan dengan penuh sukacita. Sesampai di UPTD Panti Asuhan Anak Riang Naibonat, Kapolres sempat berdialog dengan anak-anak panti dan memberikan motivasi untuk tidak minder tetapi tetap semangat dan mengejar cita-cita masa depan mereka. Sempat ada beberapa anak-anak yang bertanya tentang syarat bergabung sebagai anggota Polri. Pada kesempatan ini, Kapolres Kupang AKBP Anak Agung Gede Anom Wirata sempat menyampaikan berbagai tips dan motivasi kepada anak-anak untuk bisa bergabung sebagai anggota Polri. Usai melakukan dialog dengan anak-anak, Kapolres Kupang AKBP Anak Agung Gede Anom Wirata menyampaikan maksud kedatangannya bersama rombongan. Kemudian menyerahkan bantuan bagi anak-anak UPTD Panti Asuhan Anak Riang. Kapolres Kupang AKBP Anak Agung Gede Anom Wirata pada kesempatan ini mengatakan pembagian bansos merupakan bagian dari rangkaian peringatan HUT Bhayangkara ke-77 tahun 2023. Dalam hal ini, Polres Kupang sendiri menggelar berbagai kegiatan, yakni pembagian bantuan sosial atau bansos bagi masyarakat tidak mampu, pembangunan sumur bor, revitalisasi, renovasi Taman Doa Yesus Maria, dan kegiatan bedah rumah. Ditambahkan bansos yang diberikan merupakan hasil penggalangan dari semua anggota Polres dalam rangka menyambut HUT Bhayangkara dan berbagi kasih dengan masyarakat Kabupaten Kupang. Jadi ini merupakan satu rangkaian, seluruh rangkaian dan salah satu rangkaian yang harus kita laksanakan yaitu anjang sana ke tempat panti asuhan. Sebenarnya ada beberapa kegiatan yang sudah kita laksanakan seperti bantuan sosial kepada masyarakat yang kurang mampu. Kemudian juga ada pembuatan sumur bor, kemudian ada revitalisasi, renovasi taman ziarah Yesus Maria, dan juga ada kegiatan bedah rumah yang sudah kita laksanakan. Ini kami tidak bisa membalas jasa Bapak Kapolres bersama jajaran, kami hanya menyampaikan doa. Semoga beliau dalam melaksanakan tugas kenegaraan bersama jajaran, khususnya di Kabupaten Kupang dapat lancar, berjalan dengan baik, tanggung jawab terhadap masyarakat, terutama masalah keamanan masyarakat, terpelihara. Semoga kami bagian dari masyarakat di Kabupaten Kupang, khususnya di Panti Anak, juga adalah bagian dari masyarakat Kabupaten Kupang, sehingga bisa terlindungi dalam hal melaksanakan tugas pelayanan di panti kami. Diharapkan Polres Kupang sering mengunjungi anak-anak panti asuhan Anak Riang yang membutuhkan motivasi dan penguatan-penguatan untuk meniti masa depan mereka. Dari Kabupaten Kupang, Kris Poto, TVRI NTT. Dalam rangka Hari Bhayangkara ke-77, Polres Sumba Barat Daya menyelenggarakan sejumlah perlombaan. Kapolres berharap keterlibatan warga untuk mewujudkan Polri yang presisi untuk negeri. Menjelang pelaksanaan Hari Bhayangkara ke-77, Polres Sumba Barat Daya telah melaksanakan sejumlah kegiatan, di antaranya anjang sana ke sejumlah tokoh agama dan purnawirawan polisi. Selain itu, Kapolres Sumba Barat Daya juga menyelenggarakan kegiatan voli, memperebutkan piala Kapolres Sumba Barat Daya yang diikuti sejumlah tim voli sedaratan Sumba. Salah satu hal yang unik digelar oleh Polres Sumba Barat Daya, yaitu lomba menangkap babi. Kegiatan tersebut diikuti oleh 220 peserta yang berasal dari perwakilan masing-masing kecamatan yang berada di Kabupaten Sumba Barat Daya. Kapolres Sumba Barat Daya mempersiapkan 20 ekor babi dan masing-masing Rp1.000.000 untuk satu orang pemenang dalam kegiatan lomba tangkap babi. Kapolres Sumba Barat Daya AKBP Sigit Harimbawan mengaku kegiatan tersebut digelar untuk mendekatkan warga Sumba Barat Daya dengan Polri. Ia berharap dengan pelaksanaan kegiatan tangkap babi, maka masyarakat Sumba Barat Daya semakin mendukung Polres Sumba Barat Daya. Selain itu, ia mengaku lomba tangkap babi yang dilaksanakan oleh Polres Sumba Barat Daya merupakan bagian bentuk dukungan untuk menghidupkan kembali kearifan lokal masyarakat Sumba Barat Daya. Dalam rangka memperingati dan juga merayakan hari ulang tahun Bhayangkara yang ke-77, kami dari Polres Sumba Barat Daya melaksanakan beberapa kegiatan, di antaranya beberapa pertandingan, yaitu pertandingan lomba voli, kemudian perlombaan lomba menangkap babi, kemudian perlombaan menembak,
perlombaan kebersihan Mako, dan juga kita melakukan bakti sosial, bantuan sosial, dan juga ancang sana kepada para purnawirawan dengan tujuan supaya kita lebih mendekatkan diri dengan masyarakat dan juga menghimbau kepada masyarakat supaya lebih menjaga lagi wilayah Sumba Barat ini menjadi lebih baik. Sementara itu, Lukas Amakii, warga kecamatan Wewewa Barat yang merupakan tim pertama perlombaan tangkap babi, berhasil keluar sebagai juara pertama, berhasil menangkap babi dan memperoleh uang 1 juta rupiah. Ia mengaku bangga dan bersyukur bisa mendapatkan satu ekor babi dan uang 1 juta rupiah. Ia mengucapkan banyak terima kasih kepada Polres Sumba Barat Daya yang telah menggelar kegiatan tersebut. Ia mengaku akan merawat babi tersebut sehingga bisa mendapatkan tambahan pendapatan ekonomi untuk menyekolahkan anak. Masyarakat SPD mengucapkan terima kasih kepada Polres Sumba Barat Daya yang telah melaksanakan perayaan tangkap babi, dan hari ini saya sebagai pemenang pertama. Dan kepada Kapolres Sumba Barat Daya saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Selain melaksanakan kegiatan lomba tangkap babi, Kapolres Sumba Barat Daya juga melaksanakan kegiatan lomba menembak yang diikuti oleh sejumlah peserta. Di antaranya diikuti oleh para jurnalis yang bertugas di Kabupaten Sumba Barat Daya. Kapolres menambahkan keterlibatan para jurnalis di dalam lomba tersebut bentuk kemitraan antara para jurnalis dan Polri. Dari Sumba Barat Daya, Freddy Ladi, TVRI NTT. Pemirsa, Pangkalan Utama Angkatan Laut atau Lamtamal 7 Kupang akan mengembangkan tanaman vanili di Lanal dan Posal di wilayah Lamtamal 7. Ya. Saat ini Mabes TNI Angkatan Laut melalui Dinas Potensi Maritim atau Dispotmar sedang mengembangkan budidaya vanili di seluruh Indonesia. Hal tersebut sebagai bagian dari upaya untuk mensejahterakan prajurit TNI Angkatan Laut dan menjawab program Mabes Angkatan Laut terkait program pengembangan tanaman vanili tersebut. Lantamal 7 telah membangun pilot project dan juga mewajibkan setiap pangkalan Angkatan Laut dan Lanal dan pos Angkatan Laut atau posal di bawah jajaran Lantamal 7 untuk menanam vanili. Terkait hal tersebut, dan Lantamal 7 Kupang, Laksamana Pertama TNI Iputu Darjatna mengatakan, selain Lantamal 7 mewajibkan setiap prajurit akan menanam di rumah masing-masing, tujuannya agar tanaman vanili tidak saja dirawat dan dijaga oleh prajurit, tetapi juga istri prajurit. Dengan demikian, ada keberlanjutan hasil produksi karena penanaman vanili ini tidak saja sebatas pada budidaya, tetapi pada pemasaran juga sudah disiapkan Dinas Potensi Maritim TNI Angkatan Laut. Dengan demikian, melalui penanaman vanili ini, para prajurit bersama keluarga yang saat ini sedang bertugas di Lanal dan Posal di bawah jajaran Lantamal 7 akan mengalami peningkatan ekonomi. Untuk itu, Lantamal 7 akan mendorong agar semua prajurit ikut terlibat menanam vanili di rumah masing-masing. Dan sesuai dengan program yang dicanangkan oleh Mabes TNI Angkatan Laut, bahwa setiap prajurit diwajibkan untuk menanam 5 pohon tanaman vanili, dengan perhitungan 5 pohon vanili tersebut dapat menghidupkan 1 prajurit TNI Angkatan Laut. Nanti kita juga mengembangkan di Lanal-Lanal, semua Lanal di bawah jajaran Lantamal 7. Jadi diharapkan prajurit nanti untuk menanam vanili di rumah masing-masing. Jadi bukan hanya menanam, dari Dinas Angkatan Laut, dari TNI AL sendiri juga mempersiapkan hingga jalur nanti pemasarannya. Jadi harapannya selain juga nanti prajurit kita juga meningkat kesejahteraannya, kemudian khususnya ibu rumah tangganya yang ada di rumah, ini juga nanti akan kalau misal berhasil akan berkembang terus juga di masyarakat di sekeliling. Melalui pengembangan penanaman vanili bagi prajurit bersama keluarga ini dapat direplikasi oleh masyarakat sekitar dan dapat diberdayakan oleh Lantamal 7 untuk kesejahteraan masyarakat. Dari Kabupaten Kupang, Kris Poto, TVRI NTT. Pemirsa, investasi pihak ketiga dalam membantu pemerintah untuk meningkatkan pelayanan sektor pariwisata sangat dibutuhkan. Hal ini agar pertumbuhan ekonomi dan pendapatan daerah dapat terus meningkat. Dengan demikian, pembangunan serta peningkatan sarana penunjangan pariwisata dapat dilakukan, termasuk keberadaan kafe dan resto yang memadai.
Selain Labuan Bajo yang menjadi wisata premium dan ramai dikunjungi oleh wisatawan asing mancanegara, Kabupaten Ngada juga menjadi salah satu destinasi wisata yang kini terlihat ramai dikunjungi oleh wisatawan, baik lokal maupun mancanegara. Melibatkan pihak ketiga untuk membangun pariwisata, Kabupaten Ngada perlahan diwujudkan dengan kehadiran kafe dan restoran yang mampu menyediakan akomodasi makanan serta minuman yang sesuai dengan keinginan wisatawan sekaligus menambah keindahan penataan kota agar terlihat elegan dan mewah tetapi dengan harga terjangkau. Pasangan suami istri pemilik kafe dan resto De Kartini, Felicia Natali dan Marcel Cundawan menjelaskan bahwa keberadaan usaha milik mereka bertujuan untuk membantu pemerintah dan masyarakat petani dengan memanfaatkan potensi hasil pertanian organik lokal untuk diolah menjadi makanan dan minuman yang disukai oleh wisatawan. Kita mikir gimana kalau kita coba buka, tapi kita cari variasi makanan yang banyak. Jadi kita di sini juga menggunakan bahan-bahan baku makanan dari petani-petani lokal. Kedepannya mungkin saya mau mencari supplier petani lokal yang lebih banyak lagi, sehingga bisa hasil panen bisa diolah di resto ini untuk menjadi makanan dan menu-menu yang bervariasi. Ini menandakan, menunjukkan bahwa peran pihak ketiga dalam berinvestasi di Kabupaten Ngada itu sangat penting dan strategis. Kehadiran De Kartini Restoran ini kita bisa lihat saja dari fisik, kemudian dari ketersediaan ruangan, kemudian fasilitas yang ada. Ini bisa menjawab, ya. Bisa menjawab persoalan yang terjadi selama ini di Kabupaten Ngada, di mana keterbatasan akomodasi kita dalam melayani para wisatawan. Geliat kebangkitan pariwisata di Kabupaten Ngada dengan sejumlah destinasi yang indah, serta balutan budaya lokal yang unik, beragam, menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan. Dari Kabupaten Ngada, Lexi Nunu, TVRI NTT. Pemirsa, Palang Merah Indonesia atau PMI Kabupaten Timur Tengah Utara mengaku kesulitan untuk menggelar kegiatan donor darah karena ketiadaan anggaran. Ditemui baru-baru ini dalam rangka kegiatan bakti kesehatan donor di Kepolisian Resort Timor Tengah Utara, Sekretaris Palang Merah Indonesia atau PMI Kabupaten Timor Tengah Utara, Mikael Henuk menyebutkan, pihaknya saat ini mengalami masalah serius, di mana pihaknya saat ini tidak dapat melakukan aktivitas donor darah akibat dari ketiadaan alokasi anggaran dari Pemda Timor Tengah Utara. Dampaknya pihak PMI mengalami kendala dalam penyediaan stok darah untuk kebutuhan pasien di dua rumah sakit, yaitu RSUD Kefa Menanu dan Rumah Sakit Leona. Mikael Henuk menuturkan, setiap tahun PMI menyelenggarakan sebanyak 12 kali aksi donor darah karena alokasi anggaran hibah dari Pemda sebesar Rp150 juta. Namun kini anggaran tersebut telah ditiadakan. Kalau memang kami tiap tahun itu 12 kali kegiatan donor darah dari PMI. Tapi tahun ini kan bantuan dari Pemda tidak ada. Biasa kami dapat hibah dari Pemda. Tahun ini kita nol. Jadi itu jadi persoalan kami. Sehingga kami mengharapkan dari rumah sakit bisa membantu kami. Tugas utama untuk donor darah dari PMI. Tapi kan kita, tahun ini kita ketiadaan dana sehingga rumah sakit dari rumah sakit bisa membantu kami. Idealnya setiap tahun itu berapa dia dana sampai seribu dana untuk rumah yang sakit dibutuhkan dari memang kalau di PMI tiap tahun itu biasa 150 juta dari dana hibah dari Pemda. Ya, memang ada banyak kegiatan itu sampai donor darah salah satu kegiatan. Jadi ada kegiatan pelatihan KSR, pelatihan Satgana untuk membantu kalau terjadi bencana itu Satgana yang bisa tangani. Jadi tahun ini tidak ada dana hibah? Tidak ada sama sekali kita. Lalu untuk menyiasati itu PMI? Memang kita ada kesulitan sehingga kita bisa minta bantuan dari PMI Provinsi, tapi sampai saat ini juga belum ada dana. Untuk menggugah rasa kemanusiaan, meminta kepedulian agar pemerintah daerah akan pentingnya setetes darah bagi sesama, mengingat kebutuhan darah di wilayah tersebut sangat tinggi.
Dalam setahun saja, pemerintah daerah ke pihak PMI mencapai 1.000 lebih kantong darah. Untuk itu, ia berharap Pemda TTU dapat berinisiatif mengalokasikan anggaran bagi PMI agar semua agenda kegiatan bisa dilaksanakan dengan baik. Dari Timur Tengah Utara, Joseph Praso, Tim TVRI NTT melaporkan. Pasokan beras bantuan pangan pemerintah yang masuk ke gudang Bulog sebanyak 425 ton nantinya akan siap dibagikan kepada masyarakat di daerah ini. Kakancap Perum Bulog Larantuka, Mustafa Suhud menjelaskan, dengan masuknya pasokan beras di gudang Bulog hari ini sebanyak 425 ton, maka pihaknya akan kembali menjadwalkan pendistribusian beras bantuan pangan pemerintah, khususnya kepada masyarakat di wilayah Adonara untuk tahap pertama tahun 2023. Yang sebelumnya Perum Bulog telah mendistribusikannya kepada keluarga penerima manfaat di Solor maupun Flores, Timur Daratan. Stok yang ada juga direncanakan untuk pendistribusian bagi KPM tahap kedua, jika pendistribusian kepada masyarakat di Pulau Adonara sudah diselesaikan. Gerak cepat pendistribusian bantuan beras ini sebagai upaya pengendalian inflasi setelah Idul Fitri, mengingat harga jual beras di pasar masih tinggi pada kisaran Rp12.000 hingga Rp14.000 per kilogramnya. Pasokan saat ini lagi masuk sebanyak 425 ton. 425 ton itu rencana untuk penyaluran sisa bantuan pangan sebanyak 370 ton. Dan sisanya untuk kita pakai golongan anggaran untuk bulan Juli. Terus stok dalam perjalanan itu sekitar 1.000 ton dalam perjalanan dan estimasi sekitar awal bulan ini udah bisa masuk semua. Antisipasi nanti kalau ada permintaan cadangan beras pemerintah CBP, Dinas Sosial, dan saat ini pun baru 20 ton yang diambil, bisa sekitar 70-an ton lebih yang rencana mau, kalaupun dibutuhkan Pemda, jadi stok. Untuk stok Larantuka itu sudah dalam kondisi aman. Dengan arahan Presiden RI Joko Widodo, agar bantuan pangan ini secepatnya disalurkan guna membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Selain itu, bantuan pangan ini juga diharapkan dapat membantu mengendalikan harga beras di pasaran. Dari Kabupaten Flores Timur, Patman Werang, TVRI NTT. Pemirsa Nusa Tenggara Timur hari ini akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Untuk itu tetaplah bersama kami. Tendang gitu. Iya. Ya, contohkan dulu. Iya, oke. Langsung diajari sama pelatihnya ya, Kari. Mensana in corpore sano. Halo sobat Sporty. Terus saksikan Sporty setiap Sabtu pukul 15.00 hanya di TVRI NTT, Ketungpung TV. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Baik pemirsa TVRI Nusa Tenggara Timur, terima kasih Anda masih bersama kami dalam acara Mimbar Agama Hindu. Ilmu pengetahuan telah mempermudah kehidupan kita, sedangkan agama untuk menuntun kehidupan kita. Om Swastiastu. Saksikan Mimbar Agama Hindu setiap Kamis pukul 16 hanya di TVRI NTT. Jelaskan kepada para pemirsa di rumah, apa sih dok itu jantung, fungsinya dok, dan kenapa penting bagi kita membahas topik kita pada hari ini. Siapa bilang sehat itu mahal? Kesehatan mulut kita harus pelihara melalui pertemuan sore hari. Dapatkan informasi baru seputar kesehatan di Solusi Sehat setiap Selasa pukul 15 WITA hanya di TVRI NTT, Ketungpung TV. Setiap hari Senin sampai dengan Rabu jam 4 sore hanya di TVRI NTT.
di Musik Orang Muda. Musik Orang Muda. Musik Orang Muda. Musik Orang Muda. Musisi muda bertalenta. Chart lagu terhits. Dia kenal ini. Yeah. Terkenal sekali di Kota Kupang ya. Tapi nggak kalah. Pantengin terus Musik Orang Muda. Setiap Jumat pukul 11. Hanya di TVRI NTT. Pagi-pagi minum kopi. Cakep! Beta Som udah bikin pantun, le. Ini Rumpu Rampe. Acara yang katong tunggu tiap pagi. Santai bareng UMKM, katong bakal tawa bareng di Rumpu Rampe. Setiap hari pukul 9 waktu Indonesia Tengah, hanya di TVRI NTT, Katonggung TV. Pemirsa, Anda masih menyaksikan Nusa Tenggara Timur hari ini. Kita ke berita selanjutnya, pemirsa. Dinas Pertanian Kabupaten Timur Tengah Utara terus mengkampanyekan penggunaan pupuk organik bagi petani. Tujuannya agar keberlangsungan aktivitas pertanian terus bereproduksi walau dihadapkan dengan tantangan atau perubahan iklim ekstrim global dan juga persoalan iklim lainnya. Teknologi pupuk organik berkembang pesat dewasa ini. Perkembangan ini tak lepas dari dampak pemakaian pupuk kimia yang menimbulkan berbagai masalah. Mulai dari rusaknya ekosistem, hilangnya kesuburan tanah, masalah kesehatan hingga masalah ketergantungan petani terhadap pupuk kimia yang harganya kian meroket saat ini. Oleh karena itu, pemakaian pupuk organik kembali diinstruksikan Kementerian Pertanian untuk digunakan dalam rangka mengatasi berbagai masalah tersebut. Menindaklanjuti hal tersebut, berbagai pelatihan pembuatan pupuk organik padat dan cair terus dilakukan Dinas Pertanian setempat kepada para petani. Salah satunya pelatihan pembuatan pupuk bokasi kepada para petani di wilayah Kecamatan Kota Kefa Menanu yang berlangsung di lokasi Kebun Contoh Dinas Peternakan setempat. Koordinator Penyuluh Pertanian Kecamatan Kota Kefa Menanu, Erni Talan, mengungkapkan pelatihan pupuk bokasi yang digelar ini bagian dari program Gerakan Tani Organik. Salah satu alasan gerakan ini dilakukan adalah jumlah ketersediaan pupuk subsidi sangat terbatas dan kenaikan harga pupuk kimia yang terus melambung. Jadi untuk satu tahun ini kami dari Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Kota fokus untuk mendampingi ke kelompok-kelompok tani yang ada kurang lebih sekitar 95 kelompok tani yang ada di wilayah Kecamatan Kota. Kita bangun gerakan untuk kembali ke pertanian organik, sehingga kami gencar di dalam melakukan berbagai pelatihan, dalam hal ini pelatihan pengolahan pupuk organik, baik itu pupuk organik padat maupun pupuk organik cair. Hal ini kami lakukan untuk mendukung program Kementerian Pertanian Republik Indonesia, dalam hal ini gerakan tani pro organik, sehingga kami gencar untuk selalu mendampingi semua kelompok-kelompok tani yang ada di wilayah Kecamatan Kota untuk bisa mandiri di dalam menghasilkan pupuk organik. Sementara itu, pihak Dinas Pertanian Kabupaten Timur Tengah Utara berharap para petani yang dilibatkan dalam kegiatan sosialisasi dan pelatihan pembuatan pupuk organik ini dapat menjadi agen perubahan pada sektor pertanian. Seluruh pengetahuan yang diperoleh dapat ditransferkan kepada anggota kelompok atau petani yang lain. Harapan kita itu bahwa yang hadir itu kan menjadi agen perubahan di sektor pertanian. Dalam pengertian bahwa mereka harus memberikan contoh untuk petani lain. Karena keterbatasan anggaran ini kan tidak mungkin dinas melatih semua orang. Paling kurang yang hadir hari ini kan mereka jadi agen perubahan di sektor pertanian. Ya, jadi ilmu yang ada harus diterapkan. Dan berbagi. Ya, berbagi kepada petani atau minimal kepada anggota petani yang ada di kelompok petani. Kegiatan pelatihan pembuatan pupuk organik bokasi ini diikuti 25 perwakilan kelompok tani yang ada di wilayah Kecamatan Kota Kefa Menanu. Selain bokasi, Dinas Pertanian TTU saat ini juga gencar memberikan pelatihan pembuatan pupuk kompos, ekoenzim, dan biosaka.
Dari Kabupaten Timor Tengah Utara, Joseph Praso, TVRI NTT. Penerimaan peserta didik baru atau PPDB tahun 2023 untuk tingkat SMA dan sederajat di Nusa Tenggara Timur sudah memasuki tahapan pengumuman penerimaan dan pendaftaran peserta didik baru. Penerimaan peserta didik baru atau PPDB tahun 2023 untuk tingkat SMA dan sederajat di Nusa Tenggara Timur sudah memasuki tahapan pengumuman penerimaan dan pendaftaran peserta didik baru. Pengumuman dapat dilihat melalui situs ntt.siap-ppdb.com. Pengumuman ini berlaku untuk 5 jalur pendaftaran, yaitu jalur zonasi, afirmasi, perpindahan tugas orang tua atau wali, jalur prestasi akademik, dan jalur prestasi non-akademik. Pengumuman secara online pada tanggal 23 Juni 2023 dan pendaftaran online dapat dilakukan pada tanggal 24 hingga 28 Juni 2023 pada pukul 9 hingga 16 waktu Indonesia Tengah. Menurut Kepala SMK Negeri 1 Kupang, Mikson Abineno, berdasarkan kuota, sekolahnya pada tahun ajaran ini menerima calon peserta didik baru untuk 5 jurusan, yaitu jurusan akuntansi keuangan lembaga, manajemen perkantoran, jurusan TKJ, UPW, dan pemasaran. Dengan setiap jurusan membutuhkan 4 rombongan belajar dengan jumlah siswa setiap rombel sebanyak 36 orang. Menambahkan karena penerimaan berbasis online, maka pihaknya memperkuat jaringan internet demi kelancaran pendaftaran. Jadi total kelas yang kami butuhkan untuk tahun ini sebanyak 20 kelas. Ya, jumlah per kelas 36. Ya. 36 standar sesuai dengan aturan pemerintah yang ada. Jadi 36 kali 20 ya, artinya itu totalnya sekitar 700-an. Yang nanti dilakukan secara serentak tanggal 30. Agung Pras, Kristo Dapo, TVRI NTT. Pemirsa, usai jeda berikut kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Untuk itu tetaplah bersama kami. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. SMK Negeri 2 Soe menggelar pentas seni di lokasi sekolah. Selain untuk meningkatkan kompetisi siswa, pensi ini juga sebagai jawaban atas kebutuhan kurikulum. Beginilah suasana pentas seni yang diselenggarakan oleh Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Soe. Pentas seni digelar di lokasi sekolah, dihadiri oleh seluruh elemen sekolah, orang tua siswa, dan sejumlah undangan lain. Kepala SMKN 2 Soe, Nifron Falo, mengatakan pentas seni yang digelar ini merupakan salah satu cara untuk mengasah bakat dan talenta siswa. Para siswa dilibatkan secara penuh untuk menunjukkan bakatnya. Selain itu, para siswa juga memamerkan hasil kreativitas yang telah mereka lakukan selama ini di stan-stan. Nifron mengatakan semua yang mereka lakukan ini sebagai jawaban atas tuntutan kurikulum. Selain menggelar pensi, sekolah ini juga membangun kerjasama dengan berbagai pihak. Dirinya berharap agar setiap siswa yang belajar di sekolah ini bisa memanfaatkan berbagai sumber daya yang disiapkan. Wakil Bupati TTS Joni Armikonai mengatakan setiap siswa harus memiliki semangat inovasi yang tinggi agar bisa berbuat banyak hal termasuk menciptakan lapangan kerja setelah mereka lulus nanti. Juga ada kegiatan job fair atau bursa kerja khusus bagi para alumni SMK Negeri 2 Soe. Bapak Ibu, semua yang kami lakukan pada hari ini merupakan tuntutan dari kurikulum. Ya, kalau ada di sana job fair, kenapa ada job fair, kenapa ada pameran produk? Ini semua tuntutan Bapak Ibu, tuntutan kurikulum. Sehingga kami sebagai guru di sini, di SMK Negeri 2, kami terus berbenah, terus mempersiapkan anak-anak kita agar kedepannya anak-anak kita lebih berkompeten. Inovasi, inovasi yang ada dari sekolah ini yang akan melahirkan siswa-siswa berprestasi andalan, ini tentunya akan dibarengi dengan sebuah inovasi besar. Kami sekolah di STM itu, waktu itu ini penurunan rumus.
kita hitung sampai penurunan rumus, tetapi kita mau terapkan di lapangan nanti agak sedikit lain ceritanya. Oleh karena itu, apa yang disebut dengan inovasi, kita orang pintar memang penting, tetapi saya lebih fokus pada orang-orang cerdas. Karena orang pintar ini pasti dia hanya satu arah saja, satu ilmu. Tapi kalau orang-orang cerdas pasti ada inovasi. Dari Kabupaten Timur Tengah Selatan, Ambugala Mawuran, TVRI NTT. Pemirsa, untuk mengimplementasikan proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5, SMK 1 Kupang gelar pentas seni dan bazar hasil karya siswa selama 2 hari. Kepala SMKN 1 Kupang, Niksom Abineno, mengatakan SMKN 1 Kupang sebagai salah satu SMK favorit di Kota Kupang menyediakan wadah bagi siswa-siswi untuk menggali dan mengembangkan potensi yang ada. Kegiatan pentas seni dan bazar ini juga merupakan implementasi dari proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5. Kegiatan yang bertempat di halaman SMKN 1 Kupang ini dibiayai dari dana BOS dan komite, dilaksanakan selama 2 hari. Ia berharap siswa-siswi mendapatkan manfaat dari kegiatan pentas seni dan bazar. Yang mana anak-anak diberi ruang dan kesempatan untuk menggali potensi yang ada pada diri mereka untuk mengeksplor pada pentas panggung yang kami sudah siapkan ini, yang mana kegiatan ini akan berlangsung selama 2 hari, mulai hari ini tanggal 23 sampai dengan esok tanggal 24. Nah, pada esok hari itu, selain pensi juga dilakukan bazar, yang mana bazar itu merupakan hasil karya produk lokal dari siswa-siswi yang ada pada SMK Negeri 1 Kupang ini di bawah binaan pendampingan dari Bapak Ibu Guru. Janti Pandi, selaku ketua panitia dalam acara pentas seni dan bazar, mengatakan kegiatan yang dilaksanakan 23 sampai 24 Juni ini melibatkan siswa kelas 10 dan kelas 11. Di hari terakhir 24 Juni, bazar akan ditampilkan bertepatan dengan kegiatan penerimaan raport. Diharapkan orang tua dapat melihat dan turut berpartisipasi. Untuk hari ini kegiatannya itu pensi. Jadi untuk kegiatan pensi ini, peserta lombanya itu semuanya dari kelas 11. Semua jurusan, jadi setiap jurusan itu mewakilkan 6-8 penarinya untuk tampil dalam lomba. Tetapi untuk pengisi acaranya itu terdiri dari anak kelas 10 dan kelas 11 SMKN 1 Kupang. Kalau untuk bazar itu besok itu yang mengikuti lomba penataan produk itu dari kelas 11. Jadi mereka menampilkan produk yang selama ini mereka kerjakan di dalam kelas, proyek-proyeknya mereka tampilkan untuk dijual di acara bazar. Jadi besok itu acaranya sekalian kita gabung dengan penerimaan rapot. Jadi ketika orang tua datang untuk menerima rapot, mereka diberikan kesempatan untuk berpartisipasi membeli produk-produk yang dihasilkan siswa. Esther Siubelan, Kristo Dapo, TVRI NTT. Pemirsa, Taman Kanak-kanak Santo Arnoldus Jansen Tambolaka di Desa Pogotena, Kecamatan Loura, sekalipun dengan fasilitas yang masih sangat terbatas, namun sejak berdiri di tahun 2007 hingga saat ini telah meluluskan 500 lebih peserta didik. Berada di dusun terpencil, tidak menyurutkan semangat para pendidik untuk mengajar dan memberikan bekal pengetahuan kepada anak-anak peserta didik. Di hadapan Bunda PAUD Kabupaten Sumba Barat Daya dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumba Barat Daya, orang tua menyampaikan harapan bantuan dari pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya untuk ruang belajar maupun ruang bermain yang ramah dengan anak. Paulina Ledabulu, Kepala Sekolah Taman Kanak-kanak Santo Arnoldus Jansen Pateruwane, mengaku sangat bahagia atas kehadiran Bunda PAUD dan Kepala Dinas Pendidikan yang datang menyaksikan secara langsung keadaan bangunan taman kanak-kanak mereka. Di sekolah tersebut, anak-anak diajarkan banyak hal, selain kemampuan untuk beradaptasi dan kemampuan menguasai pengetahuan, anak-anak mereka juga sudah mulai dilatih membaca dan juga berhitung untuk mengenal tulisan.
Ia berharap agar kedepannya lembaga pendidikan Taman Kanak-kanak Santo Arnoldus Jansen bisa mendapatkan ruang belajar yang lebih baik hingga semakin banyak anak-anak didik yang diajarkan untuk mempersiapkan diri sebagai generasi emas daerah di masa yang akan datang. Sementara itu, Alessandra Maharani Anaira Marawali yang lulus pada tahun ini mengaku senang bisa berada di Taman Kanak-kanak Santo Arnoldus Jansen. Ia mengaku sudah bisa bernyanyi dan bahkan menjadi dirijen di acara pelepasan. Ia mendoakan teman-temannya agar bisa melanjutkan pendidikan ke sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Sumba Barat Daya. Selain itu, ia juga mengucapkan banyak terima kasih kepada para guru dan kepala sekolah yang telah mendidik mereka sehingga dapat lulus di tahun 2023 ini. Dari Sumba Barat Daya, Ferdi Ladi, TVRI NTT melaporkan. Pemirsa, kekuatan persaudaraan dalam suatu angkatan pendidikan dan kedinasan terus dirawat dalam semangat kekeluargaan dari waktu ke waktu. Demikian halnya Letting 24 Bintara Polri Polres TTS Polda Nusa Tenggara Timur yang menginjak usia 19 tahun. Kepada TVRI Kapolres Timur Tengah Selatan, AKBP I Gusti Putu Sukaarsa melalui Kasat Intelkam Ibtu Idewa Gede Sumerada menjelaskan bahwa dalam rangka memperingati 19 tahun mengabdi sebagai Bintara Polri, Letting 24 Bintara Polri Polres Timur Tengah Selatan Polda Nusa Tenggara Timur melakukan ziarah ke makam anggota Letting yang sudah meninggal dunia, almarhum Boy Selan, untuk mengenang kebersamaan dan persaudaraan sebagai satu Letting Angkatan Bintara yang sudah terlebih dahulu wafat. Selain ziarah, mereka juga menyisihkan sebagian berkat berupa bingkisan sembako untuk diberikan kepada masyarakat kurang mampu di Desa Teas, Kecamatan Noebeba, Kabupaten Timur Tengah Selatan. Kali ini selain untuk memperingati anniversary Angkatan 24 Bintara Polri dan sebagai bentuk kepedulian kami kepada masyarakat, kami melakukan ziarah ke makam Letting kami, almarhum Boy Selan, dan selain itu juga kami menyisihkan sedikit rezeki yang kami punya, kami berikan kepada masyarakat. Semoga bantuan yang kami berikan bisa memberi manfaat, dan selain itu juga semoga dengan kegiatan ini bisa lebih mendekatkan kami kepada masyarakat dan masyarakat bisa mendukung kami dalam pelaksanaan tugas menjaga Kamtibmas. Selan, ayah kandung dari almarhum Boy Selan, merasa terharu. Meskipun anaknya sudah meninggal dunia, namun rekan sesama Letting 24 masih peduli dan memberi perhatian dalam rasa persaudaraan. Saya minta terima kasih atas kehadiran adik Boy punya Letting ini, mungkin berupa apa saja, tapi kami kecap hari ini kebetulan dia punya keluarga yang ada di sini, mungkin di dusun lain tidak, tapi rumah kami adalah ini, makanya pada Lettingnya anak kami hari ini kami bisa kecap. Timur Tengah Selatan, Evan Baitanu, TVRI NTT. Pemirsa, usai bertanding melawan Timnas Indonesia, pemain Timnas asal Argentina Nicolas Tagliafico berlibur ke Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat. Inilah momen kebahagiaan liburan Nicolas Tagliafico bersama istri di Labuan Bajo usai berlaga di FIFA Matchday melawan Timnas Indonesia pada 19 Juni 2023. Momen kebahagiaan itu diabadikan Nicolas di akun Instagram pribadinya @tagliafico3 dan akun Instagram istrinya @karokalfangi pada 20 Juni 2023. Pemain sepak bola bek kiri Timnas Argentina ini mengunjungi Pulau Padar, Pink Beach,
serta Pulau Komodo yang merupakan destinasi unggulan di Labuan Bajo. Terlihat para fans di lokasi tersebut menyempatkan berfoto bersama Nicholas. Raut wajah bahagia terpancar dari keduanya, yang diketahui bahwa liburannya ke Labuan Bajo ini menjadi salah satu momen bulan madu setelah pasangan ini menikah beberapa waktu lalu. Dari Labuan Bajo, Alexandro Hato, Tim TVRI NTT melaporkan. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada hari ini. Pemirsa, terus saksikan Nusa Tenggara Timur hari ini yang menyajikan informasi secara santun, lugas dan berimbang hanya di TVRI NTT, media pemersatu bangsa. Akhir kata saya Dina Rahman. Dan saya Afonso De Araujo, mewakili kerabat kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat melanjutkan aktivitas Anda dan sampai jumpa.